Usaha memberi nafas baru dan menceriakan Pusat Pentadbiran Putrajaya. Marathon Malam 2010 bakal diadakan 6 Februari depan bertujuan promosi Putrajaya sekaligus Malaysia ke peringkat antarabangsa. Ketika melancarkannya, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Datuk Raja Nong Chik berkata, usaha ini diambil bagi menyahut saranan Perdana Menteri yang mahu Putrajaya menjadi lebih ceria. Apalagi ada pihak mendakwa Putrajaya amat sunyi pada waktu malam. 8,000 peserta dijangka menyertai maraton malam itu yang akan turut dijadikan acara tahunan. Setakat ini, 3,000 penyertaan telah disahkan daripada peserta luar negara, antaranya dari Ethiopia, Kenya dan Nigeria. Pihak swasta dan badan bukan kerajaan turut diminta bersama-sama memeriahkan lokasi acara. Mereka yang berminat boleh mendaftar di Perpadanan Putrajaya sendiri atau menerusi laman sesawang www.huha.asia mulai hari ini.